Oke, lo semuanya kembali di channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin game Attack on Titan Brave Order, teman-temannya. Dan di video kali ini gue tuh sengaja mainin ini game karena game ini yang pertama adalah tanggal 5 kemarin lagi ngerayain anniversary, dan yang kedua adalah nggak tahu kenapa anime Attack on Titan tiba-tiba muncul lagi di FYP TikTok gue. Itu kayak lagi rame banget tentang opening-opening dari AOT yang masih misteri dan akhirnya terbongkar, guys. Dan akhirnya gue memutuskan untuk mainin game ini, dan kita bakal lihat ya untuk server-servernya. Di sini nggak ada pilihan server kah, guys? Kayak langsung ini kah? Oh, ada W1, W2. Kita pilih yang W2 aja kali ya. Servernya cuma ada dua doang, guys, kayaknya ya. Coba kita langsung mulai saja. Untuk size-nya segala macam, downloadnya nanti bakal ada di deskripsi ya. Kalian cek saja di sana. Dan ini game walaupun game-nya cibi-cibi ya, guys ya. Tapi animasinya niat, guys. Lebih niat dari Jujutsu Kaisen Curse Place ya. Ini game cibi ya, guys ya. Game cibi. Cuman ya bisa dibilang animasi masih lumayan niat banget lah. Ini game juga waktu pertama kali rilis sempet ini cuy, menduduki peringkat pertama aja di tap-tap. Tapi gamenya turn-based ya, game turn-based, guys. Ternyata emang game-game Jepang tuh mereka suka banget sama game-game turn-based cuy. Kalau di Jepang nih game masih laku ya. Oke, kita nunggu dia nyerang si Kolosal. Beri sorry guys ya kalau muka gue masih agak-agak ngantuk karena baru bangun tidur, teman. Keluarin Mikasa. Ini perang agak digantian kah? Seinget gue bisa ini kok, bisa langsung 3-3 gitu. Soalnya dulu gue sempat mainin, guys, sebelum nge-YouTube ya. Sebelum jadi YouTuber gue sempat mainin cuy. Zaman-zaman COVID ini game rilis, seinget gue. Oh, enggak ding, ada ini bisa berdua gini. Ada si siapa? Koni ya. Koni atau Korni, guys, gue lupa lagi nama siapa. Kita guna-guna skillnya juga ya. Waduh, ini agak-agak pusing nih. Bisa di auto gak sih? Bisa di auto gak sih, guys, ini, guys? Ada animasi-animasinya ya. Jarang game-game CB ada animasinya, guys. Wait. Wah, ini ngamuk coy sih kalau salti tanah. Nena Gunjane. Seingat gue ini game pernah collab deh sama anime apa gitu, seingat gue ya. Anjir, ini walaupun cibi-cibi ini kalian wajib coba sih, guys ya. Nggak perlu pakai VPN kok untuk downloadnya ya, tinggal dari tap-tap aja tuh bisa, guys. Untuk mainnya pun juga sama ya, nggak perlu VPN, nggak perlu. Dan ini apa? Kayaknya ini nulis nama kita ya. Deus Titan, aduh nggak bisa, guys. Deus Titan ya. Kemudian ini kayaknya role-nya kita pilih yang ini aja. De Titan, oke. Ada role lagi tuh ya, ada kepencet, guys. Nah, ini kalian kalau misalkan kesusahan ya pakai bahasa Jepang ya, kalian bisa menggunakan translator ini, guys. Namanya app translator screen ya. Jadi kayak kalau misalkan kalian tinggal bingung ya tinggal diklik aja cuy. Nanti otomatis bakal nge-translate. Tampilan menunya seperti ini. Ya, lawan Titan bocil. Apa ini? Oh, bisa ganti-ganti ya. Oke, kayak bisa ganti-ganti karakter. Lah, nggak bisa langsung kayak 3 kayak tadi kah yang di awal-awal, guys? Oke, ayo serang. Ini gue jadi keinget ini cuy, kalau kalian nggak tahu ya. Attack on Titan itu salah satu game yang gue mainin di awal-awal cuy. Cuma waktu itu mainnya Attack on Titan yang di PC. Game pertama di channel ini kalau nggak salah. Game kedua. Oke, Titan nyerang. Ada potion ternyata. Ini nggak bisa di auto kah? Belum bisa di auto kayaknya ya. Oh, ini nge-buff 86. Ngedrop sesuatu ya. Lupa, guys, ada wave-nya, anjir. Ada wave-nya di atas tuh ya. Aikawa Kazu. Ada apa? Oh, alah. Ada lambang-lambangnya ya. Ada Levi bantuin kita, guys. Kita coba ganti ke Mikasa coba ya. Kalau Mikasa kayak full attacker nih kalau gue lihat. Anjir. Nyerangnya barengan gitu, bro. Oh,
Oh, Levi sakit juga ternyata. Levi sakit juga guys skillnya. Lanjut lagi ke wave 3. Sekarang ada 3 orang di sini. Gue penasaran sama game ini. Ini bisa ini gak ya? Bisa berubah jadi Titan gak ya? Maksud gue karakter kita gitu, skillnya berubah gitu. Kita gacha terus dapat karakter yang bisa berubah jadi Titan ya. Nah ini kalau misalkan udah di auto enak nih guys. Jadi gak perlu repot-repot lagi ya. Oh area itu skillnya. Skillnya Eren yang ini area ya. Oke udah kelar. Oh ya guys, nanti katanya untuk game Blue Lock Blaze Battle 18 hari lagi ya. 18 hari lagi guys, masuk tahap tes ya kalau nggak salah. Kita gacha guys, ini first gacha kita ini ya. Gacha pertama kita, apakah langsung dikasih yang bagus kah? Tapi biasa sih jelek-jelek dulu ya kalau awal-awal ya. Merah. Oke, dapat si Bertolt bintang 2 doang. Dapat si siapa? Corny ya? Corny atau Corny guys? Corny kayaknya ya. Masih bintang 3. Bintang 2 yang bagus bintang berapa nih? Gue penasaran nih. Yang paling tinggi bintang berapa guys? 4. Berarti paling tinggi 5 guys harusnya ya. Paling tinggi 6 cuy. Bisa 6 kah? Dan kayak ini banner-bannernya ya kalau gue lihat ya. Ini game sih masih aktif banget ya guys ya. Masih aktif banget teman-teman. Ini kan lagi ngerayain apa? Enif mereka juga ya. Dan gue gak tahu apakah gue udah ketinggalan atau kagak. Tapi rasa kalau banner-banner Enif mah ini ya apa namanya durasinya lumayan lama guys. Dan dapat 20 dong. Dapat 300. Anjir Eren-nya jadi rambutnya tampan begitu cuy. Oke kita ambil-ambil dulu hadiah-hadiahnya ya. Oh ini guys, ini guys. 1200 di sini. Ini kayaknya banner anniversary yang gini cuy. Ini ya, nih mereka bertiga nih kayak banner anniversary nih guys. Anjir banyak juga ternyata ya. Terus ini tiket yang tadi dapat 20 buat apa dah? Tiket 20 tadi guys. Oh ini teman-teman tiket yang tadi kita dapetin 20 tadi bisa digacain di sini. Cuman kenapa di sini nggak bisa ya? Kenapa harus utamain apa yang pakai kristal dulu gitu? Gua nggak tahu nih kenapa bisa kayak gitu ya. Dan kayak gue sini bakal coba gacha di banner ini kali ya, di banner Eren yang ini aja guys. Dan ada step-stepnya dong, buset. Nih, wait. Oh bayar coy, yang ini bayar guys. Jadi kita kalau gitu gini aja lah ya, di banner Mikasa aja. Semoga dapet teman-teman. Di bannernya itu bayar coy, pakai yang gold apa tadi tuh, yang warna biru tadi ya. Turut tarik bawah. Semoga dapet guys, bintang 4. Bintang 6 ya harusnya ya. Bintang 4 lagi. Yang bagus bintang 6 kan? Oh, gila gak dapet kah? Susah ya dapetnya ya. Tapi kayak kalau misalkan reroll bisa sih guys di sini. 1200 lagi. Bisa 2 kali multi ya. Wah dia sendirian doang, malah makin jelek dong. Teori skip guys, teori skip. Wah gak dapet cuy. Gak dapet guys. Terus tadi ini tiket ini nih. Masa gunanya satu persatu? Oh bisa deh, bisa langsung 10 guys. Bisa langsung 10 ya. Oke sekarang berdua. Kayaknya ini makin banyak orang makin ini ya. Makin berpengaruh ke gacha sih guys harusnya ya. Oke, masih jelek. Dapat Levi guys. Bagus kah? Tadi kelihatan banget animasi ya kalau misalkan bintang tem tuh agak lama dia tang. Teori skip. Dapat Levi ya, bukan yang di bannernya itu loh. Mikasa lah, kasih gue Mikasa. Aduh sendirian guys, nggak dapat sih ini. Ya. Satu doang coy. Ini kalian harus reroll sih kayaknya ya kalau di ginian ya. Dapatnya malah si ini dong. Si Cebol ya, padahal kita nggak pengen dia guys tadi. Gue selalu main-main aja. Oh udah diatur ya. Kita utokan saja guys, ini bertiga langsung nih ya. Speednya nggak usah lah, kita biasain aja. Oh, Levi bisa ngebuff juga guys. Levi bisa ngebuff teman-teman. Ayo gunain Levi-nya lagi dong. Nah ini mah kita manual aja kalau gitu ya. Gue pengen gunain Levi-nya terus coy. Ini si Armin sama Mikasa ini karakter dari gamenya langsung.
Buset. Di mecha satu doang anjir. Di mecha satu doang guys, kecebol anjing. Skill satu. Ultimate guys. Wah ini cebol kuat juga coy. Coba nih skill ini apa? Nanti. Gue pengen gunain skill 3 nya si cebol guys. Padahal ini kan kalau rame-rame banget enak kali ya. Jadi kayak ramenya tuh bener-bener rame gitu. Wah jir. One shot guys sama si cebol ya. Ini skill ininya area ternyata nih. Mirip-mirip kayak Eren yang tadi sebelumnya ya. Ah, si pakaian. Pakaiannya kayak ini ya, kayak kerajaan-kerajaan Inggris gitu. Si Cebol makin songong nih ya, pakai pakaian kerajaan Inggris dia. Kayak kita bakal ngelawan Rainer dah abis ini dah. Tadi soalnya di fotonya ada fotonya Rainer guys, kayak kita bakal lawan dia. Coba kita lanjut lagi ya, ini kayak kita bakal lawan si... siapa namanya? Lawan si Rainer nih ya, kalau dilihat-lihat. Dan ternyata ada sistem upgrade-upgrade tiap role ya. Ada role yang attacker, role apa defender gitu-gitu guys. Dan ini kayaknya limitnya ada 6 ini ya. Tuh ada 6 tuh guys. Coba kita upgrade dulu. Kita upgrade lagi 4 habis langsung. Walah, oke. Kita lanjut story lagi ya. Kita lanjut story lagi guys. Ini kemungkinan besar ya masih kayak donut-donut gitu nih kalau gue perhatiin guys. Kalau gue perhatiin ya kayak masih agak-agak donut-donut gitu. Oke, kita lawan si Rainer kah di sini sekarang? Kita skill ini dulu, biar langsung pada mati ya kan? Biar cepet guys. Lanjut lagi. Nyampe inilah, nyampe apa? Nyampe tamat tadi guys, yang arc satunya. Resist. Ini skill 2 apa ya? Skill 2-nya. Oh, ngebuff. Skill 2-nya ngebuff guys. Skill 2 nya ngebuff ya. Skill 3 yang serangan area. Ini ultimate nya. Skill yang tengah-tengah ini aja. Ini kayak ngebuff gitu ya. Ayo bang, ganti bang. Ganti kartu. Majer ultimate ya. Ini siapa namanya? Gue lupa lagi nih. Yang udah tua gitu guys. Ini karakter bintang 4. Tapi animasinya lumayan juga ternyata. Belum lawan Rainer kah di sini? Belum lawan Rainer kah guys? Langsung di one shot anjir. Langsung di one shot. Belum lawan Rainer guys kayaknya. Dan ini sepertinya terakhir nih ya. Kayaknya di sini emang belum lawan Rainer dah guys ya. Kayaknya ini masih lawan-lawan yang biasa aja cuy di arc 1. Gue kira tadi ada fotonya Rainer, kita bakal lawan Rainer ya. Kita auto full auto aja guys. Dan udah ketemu titan yang besar juga ternyata di sini. Tetap satu hit ya. Tetap satu hit sama si Levi. Levi terlalu kuat sih memang di sini. Anjir, jadi keinget ini ya Attack on Titan ya. Awalnya salah satu anime yang gue suka juga guys. Soalnya gue nungguinnya udah lama banget ya. Kayak bertahun-tahun itu. Apalagi yang waktu part 2 kemarin tuh. Yang part 2 tuh jadi final season juga ya kan. Asli tuh nungguin setahun cok, gila banget ini. Kayak nggak sadar gitu, tiba-tiba udah setahun, tiba-tiba udah setahun. Kayak waktu cepet banget cuy. Oke ini wave terakhir ya. Ini wave terakhir guys. Oke ganti ke Levi lagi, ultimate dia. Kunci dia 300. Ya miss aja. Serangan Tyra miss guys. Bisa miss juga ya. Bisa miss juga guys ternyata. Gue kira bakal auto bakal kena gitu ya. Oke. Ini kayaknya ini informasi-informasi gacha nih guys tadi tuh yang di kanan ya. Enggak terlalu ngeganggu. Oke, ini udah langsung ke udah selesai ya. Ya gue kira bakal ketemu Rainer coy di sini ya. Tapi yang jelas tadi kalau misalkan dilihat dari fiturnya lumayan banyak sih guys ya. Dan ini apa? Jangan bilang kita udah langsung dapat karakternya bintang 6-nya, guys. Bener dong, langsung selesai. Langsung dapat karakter bintang 6-nya ya. Tapi ini biasanya karakter biasa sih, nggak yang mewah-mewah banget ya.
Dan okelah teman-teman ya, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.